Halo sedulur, balik lagi di Banten Bro. Hari ini kami udah ngerangkum 5 rekomendasi wisata pantai di Kabupaten Pandeglang, Banten. Kira-kira pantai mana nih yang kalian pilih untuk dikunjungi di akhir pekan ini? Tulis di kolom komentar ya. Nomor 5, Pantai Carita. Pantai ini menyajikan pemandangan alam berupa pantai berpasir putih dengan laut yang biru. Selain itu, pantai ini juga cocok sebagai lokasi rekreasi keluarga karena menawarkan beragam aktivitas wisata bahari yang menarik. Antara lain, penyewaan jet ski dan banana boats untuk mengelilingi laut serta menyewakan papan selancar dengan harga yang relatif terjangkau. Nomor 4, Pantai Ciputih. Penamaan pantainya sesuai dengan keadaan dari pantai tersebut yang didominasi pasir putih. Pantai ini tidak terlalu ramai karena lokasinya yang tidak terlalu strategis dan berada jauh di ujung barat Pulau Jawa. Namun, ketika kamu berada di Pantai Ciputih, enggan rasanya untuk lekas-lekas meninggalkan lokasi wisata yang satu ini. Nomor 3, Pantai Batu Hideung. Pantai Batu Hideung merupakan pantai yang belum banyak diketahui oleh orang, sehingga keadaan pantai di sana terbilang masih bersih dan asri, serta memiliki pasir yang bersih dan terhindar dari sampah-sampah. Pantai dengan pemandangan laut lepas yang terhampar luas membuat siapa saja betah berlama-lama di pantai ini, karena suasananya yang indah serta deburan ombak yang terdengar menyenangkan cocok dijadikan tempat berlibur. Nomor 3, Pantai Bugel Mega Camara. Pantai Bugel adalah pantai yang menyuguhkan suasana alam yang begitu sepi, sunyi, dan menenangkan. Pantai ini sangat cocok dikunjungi oleh wisatawan yang telah lelah bekerja dan beraktivitas seharian, dan yang sudah muak dari hiruk-pikuk kehidupan di luar sana. Wisata pantai ini menjadi salah satu pilihan yang wajib dikunjungi. Jika Anda berkunjung, Anda akan menemukan suasana layaknya private beach karena belum terjamah sama sekali dan tidak begitu terkenal. Tetapi bagi Anda yang suka dengan suasana keheningan, maka pantai inilah yang sangat cocok untuk dikunjungi bersama keluarga, sahabat maupun kerabat. Karena di sini Anda akan menemukan suasana yang menenangkan hati, jiwa dan pikiran serta berelaksasi. Nomor 1, Pantai Tanjung Lesung. Pantai Tanjung Lesung memiliki air yang biru dan jernih. Ombaknya pun tidak terlalu tinggi, cukup tenang dan aman untuk bermain air. Jernihnya air membuat pengunjung dapat melihat keindahan bawah lautnya. Hamparan pasir putih seolah melengkapi indahnya pemandangan. Perpaduan warna putih dari pasir dan birunya lautan menjadi perpaduan yang pas. Apalagi ada beberapa karang dan bebatuan yang bertebaran di beberapa titik.